Nama saya Maxi, co-founder dari Relief. Kami memulai ide ini berawal dari banyaknya masalah gangguan kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, kecanduan, dan stres. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, terdapat 14 juta orang lebih yang memiliki masalah tersebut. Bahkan, WHO menyatakan setiap 40 detik terdapat satu orang meninggal bunuh diri akibat depresi. Gangguan kesehatan mental seharusnya dapat diatasi dengan konseling kepada psikolog. Akan tetapi, penyebaran psikolog hanya berkonsentrasi pada daerah tertentu. Hal ini mengakibatkan masalah gangguan mental di daerah minim psikolog atau sulit untuk diatasi. Relief hadir memberikan layanan konseling online yang menghubungkan seseorang yang memiliki permasalahan pribadi dengan psikolog. Relief merupakan pionir di bidang kesehatan mental online di Indonesia dan telah melayani lebih dari puluhan ribu konseling online dari Sabang sampai Merauke. Berupa aplikasi Android dan website, Relief lebih mudah diterima oleh banyak orang. Dengan akses yang mudah, klien bisa mengkonsultasikan permasalahannya dengan psikolog melalui teks, panggilan suara, ataupun video. Masalah yang diceritakan Relief pun beragam, mulai masalah asmara, keluarga, karir, pendidikan, hingga depresi. Dengan ditambah fitur anonim, membuat orang tidak perlu malu untuk bercerita dimanapun dan kapanpun. Dibandingkan dengan konseling konvensional yang harus bertemu tatap muka, Relief menyediakan konsultasi dengan sangat mudah. Klien hanya tinggal mengakses website, kemudian memilih tata cara konseling atau paket yang diinginkan. Setelah itu mereka masuk ke aplikasi untuk mengisi biodata serta kuesioner tentang kondisi mereka. Jika semua sudah terisi, psikolog akan menangani klien sesuai dengan durasi yang dipilih dan konseling pun bisa dimulai. Relief, ciptakan senyuman dan ketenangan pikiran di seluruh dunia.